Oke, kita langsung rekap saja bagaimana hasil-hasil serangan terbaik dari klien iwanclaser.com ini. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama dari Takanomi ya, Takanomi. Oh, bukan Kiminho ya, Liminho. Oh ya, ini menggunakan Hograder 5 petir, teman-teman ya. 5 petir ini untuk menghancurkan ketapel dan juga Inferno. 5 petir satu gempa ya. Oke, quick. Nah, ini ada Grand Castle di bagian luar. Jadi Grand Castle-nya yang dihancurkan menggunakan Goblin Super, bukan menggunakan Lightning Spell ya. Oke, bisa dilihat di situ. Cukup 6 saja. Nah, 6 Goblin Super menghancurkan area Grand Castle, dan di sini sebenarnya bagus lagi kalau membawa yang namanya pemburu hero. Sayang ini ya, nggak bawa pemburu hero, mungkin belum di upgrade. Oke, ini kita lihat town hall-nya bisa dihancurkan oleh Queen, dan barking-nya menyerang ke golem es, bagus. Oke, ada Archer Queen Champion Royal ngumpul di situ, bisa dibunuh ya. Tinggal mengeluarkan Hograder. Iya, tinggal mengeluarkan Hograder. Ini luar biasa ya penggunaan 5 petir dan juga satu earthquake ya, untuk menghancurkan dua ketapel dan satu inferno multi target yang di bagian tengah ya. Jadi sisanya inferno single target semua ya, jadi aman teman-teman ya. Oke, kita lihat ini sebenarnya harus dihancurkan dulu boom towernya. Boom tower dan double giant bomb di situ ya, luar biasa. Tuh bisa dilihat hancur menggunakan 5 petir dan satu gempanya ya. Di situ Hograder-nya langsung dikeluarkan, mau dari mana saja sepertinya bisa rata ini teman-teman, asalkan kalian jangan mengeluarkan dengan satu titik ya, karena Clan Castle udah hancur, ketapel udah hancur, Inferno tinggal dua ya. Jadi membayangkan seperti Town Hall 10 ya teman-teman, luar biasa sekali serangan dari Takanomi ya. Dan ini Clan Castle-nya, oh sorry, Champion Royal-nya belum melakukan ability ya. Mantap, luar biasa Edan. Nah, ini menyisakan dua Goblin Super itu untuk bersih-bersih ya, biar lebih cepat. Mantap, keren keren keren. Menurut kalian gimana serangan terbaik di Clan iwanclaser.com ini yang dilakukan saat Clan Liga? Oke, kali ini serangan terbaik kedua, Bailando menyerang menggunakan 7 lightning spell ini untuk menghancurkan area satu ketapel dan juga ternyata dua ketapel dan eagle, kemudian Clan Castle, luar biasa teman-teman ya. Jadi berasa Town Hall 12 ini, tinggal inferno-nya single target diserang menggunakan lava dan balon ya, aman sekali. Oke, kita lihat expo-nya ground. Iya, ini ada satu expo air dan ground ya. Ini menggunakan satu yeti, perhatikan satu yeti baby dragon sebelah kanan dan kirinya. Oke, ini yeti, kenapa menggunakan yeti? Yeti bisa menghancurkan bagian luar dan juga defense sudah berkurang sekali ya hit point-nya. Oke, ini barbarian king ya masuk, tujuannya kemana ini? Oke, ini menggunakan wall breaker. Oke, ability champion royal masuk. Iya, queen berhasil. Oh, barkingnya lebih masuk, dapat satu air defense. Kita lihat barkingnya bisa mengambil air sweeper, cakep, luar biasa. Kemudian lava dan balon dikeluarkan tanpa harus melawan air sweeper teman-teman ya. Nah, seperti ini kita lihat green wardernya dari arah jam 2 ya, biar mengikuti balon, bagus, bukan di belakang stone slammer. Kita lihat karena balonnya nanti yang akan mengarah ke area town hall. Nah, disitu balonnya yang dilindungi oleh Green Warden. Perhatikan ini menggunakan satu hard spell saja, luar biasa, dan freeze untuk area inferno dan juga town hall. Nah, di sini area champion royal enemy dibunuh menggunakan isi dari Toon Timer. Perhatikan di situ red spellnya untuk area Town Hall, dan luar biasa, masih ada satu free spell, dan ini Champion Royalnya berhasil dibunuh oleh apa ya?
balon dan juga pecahan lava horn ya, luar biasa. Masih ada satu free spell untuk area wizard tower ya, keren sekali strategi dari Thailando ini menggunakan 7 lightning spellnya ya, mantap. Saatnya bilang apa, Edan, 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 Edan. Wow. Oke, selanjutnya nomor 3 ini adalah serangan menggunakan 7 lightning spell lagi-lagi ya, luar biasa. Dan ini menggunakan strategi naganya ya, luar biasa. 7-nya bisa dapat expo ketapel eagle dan juga wow, 2 expo ya. Oke, kita lihat sini. Oh, 1 expo saja. Oke, kita lihat bagaimana Barbarian King. Di sini ada Inferno single target. Nah, ini ada air sweeper menghadap ke town hall. Kita mau lihat siapa yang menghancurkan town hallnya. Ini Barbarian King, queennya belum dikeluarkan. Oh, ini langsung naganya dikeluarkan. Kita mau lihat dengan naga elektronya. Oh, archer queennya ternyata dari mana nih? Oh, dari belakangnya ya. Padahal ini cukup bahaya ya. Ini ada ID yang kenapa nggak diambil ya? Ini kemungkinan sudah tahu daerah sini sudah hancur ya. Jadi hero nya akan di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman, melawan air defense, melawan wizard tower, dan ini menuju ke queen enemy. Bagus sekali teman-teman. Iya, mantap strateginya ini. Oke, sesuai dengan rencana. Red spell. Ini zeppelin nya belum dikeluarkan. Jadi oh, zeppelin nya tanpa melawan air sweeper ya. Oke, bagus. Ability green warden juga belum dikeluarkan. Red spell terakhir di area town hall dan itu dikeluarkan ability Grand Warden dan oh, tornado. Oke, balonnya hancur juga ya. Dan ini baru champion royalnya dikeluarkan. Ini ada Inferno single target di sini. Masih banyak pasukan ya, luar biasa. Dua naganya di belakang champion royal sekaligus membantu membersihkan. Wow, keren teman-teman ya, cantik dan sesuai sekali ya dengan petunjuk pemegang pasukannya ya. Keren, keren, keren. Menurut kalian bagaimana nih di nomor 3 ini, apakah kalian akan menerapkan strategi ini untuk clan liga selanjutnya di clan kalian atau untuk clan luar kalian? Oke, next selanjutnya adalah ya, ini dan menggunakan Lavalon 7 lightning spell ya. Dengan apa ini? Ini untuk menghancurkan Eagle atau Clan Castle ya? Bisa, ini bisa menghancurkan Eagle dan Clan Castle. Oke, kita lihat ada Inferno multi target di sini. Oke, ini Town Hall, ada jalan menuju ke Town Hall ya. Oke, kita lihat. Iya, dia mengambil satu Expo dan juga satu Eagle defense-nya ya. Ini masih ada. Oke, mantap. Ini menggunakan 2 Lava Horn, biasanya mungkin menggunakan 3. Ini ada 33 balon, 30 balon ya. Ini 2 baby dragon mengarahkan Barbarian King dan Queen supaya masuk ke dalam membunuh area, ya membunuh Archer Queen. Dan ini town hall-nya belum dihancurkan teman-teman. Sebenarnya bisa sekali town hall-nya itu dihancurkan dengan hero ya. Oke, tapi kita mau lihat ini strateginya bagaimana. Hanya menghancurkan Archer Queen. Oh, ternyata dapat air defense di sini, jadi ada satu event bisa dijangkau. Oke, mantap. Champion Royal belum dikeluarkan ini teman-teman. Oke, Queen bisa dapat bangunan di sebelah sini. Apa mungkin bisa ke air defense selanjutnya? Ternyata Champion Royal dikeluarkan. Sepertinya bisa ini menuju ke air defense selanjutnya. Kita lihat. Oke, kita lihat terus. Archer Queen, Champion Royal ternyata nggak kuat teman-teman. Oh, bisa. 1, 2, 3. Oh, mantap sekali. 2 air defense dihancurkan ya. Nah, ini tinggal 2 air defense. Nah, yang menghancurkan town hall adalah zeppelin ya. Oke, isi apa zeppelinnya? Di freeze saja untuk ketapelnya. Oh, goblin dan juga lava lava horn ya. Mantap, yang menghancurkan town hall adalah 3 goblin, luar biasa sekali teman-teman. Dan ini oh, lava hornnya pecah dan masih ada satu ketapel. Masih ada freeze. Mantap. Spellnya terakhiran dan masih ada bisa tower, balonnya masih cukup banyak teman-teman. Keren, mantap, luar biasa, sungguh keren ya.
Ya, mungkin ada teman-teman yang beranggapan hero akan menghancurkan area Town Hall. Tetapi kalau misalkan kalian hancurkan area Town Hall, kalian mengeluarkan lava dan balonnya agak sedikit susah, teman-teman ya. Nah, ini memang benar-benar strategi luar biasa, teknikal yang luar biasa. Jadi, mengorbankan hero, mendapatkan dua air defense, dan juga jalannya lebih bagus ya. Ini tadi jalannya huruf L ya, dari jam 3, jam 12, ke jam 10 ya. Mantap teman-teman strateginya. Saatnya bilang apa? Edan, Edan, Edan. Selanjutnya dan lagi-lagi dan ya, luar biasa. Ini menggunakan Lavalon lagi-lagi, dan ini melihat situasi ada Clan Castile berdekatan dengan ketapel, ini dimanfaatkan sekali. Atau dan mengambil area Eagle, ini juga kurang tahu ya. Oke, kita mau lihat. Oke. Oh, betul sekali, mendapatkan Archer Queen sekaligus teman-teman ya. Air sweepernya belum. Oke. Dia mengincar Archer Queen-nya karena cukup berbahaya untuk lava dan balon. Oke, kita lihat bagaimana ini dua balon dikeluarkan. Oke. Tunggu, kita lihat bagaimana Barbaran King memotong daerah sini. Memotong daerah sini, kemudian wall breaker super 1 aman. Jadi wall breaker cukup satu saja karena ini akan dikeluarkan Queen ya. Ini kenapa tadi menggunakan dua balon terus barkingnya jalannya ke sana ya. Bagus banget teman-teman ya. Oke, mantap ya pengarahan pasukannya. Edan ya, Queennya bagus sekali masuk ke Town Hall langsung. Barbaran King ketemu Barbaran King mengamankan pasukan. Dan ini Chamber Royal juga bisa dihancurkan atau dibunuh oleh Archer Queen. Archer Queen dapat satu air defense, mantap sekali. Oh, barking musuh belum mati. Oke, hanya champion royal saja, nggak apa-apa. Oke, karena dia bisa menyerang ke udara, mantap sekali teman-teman ya. Ini selanjutnya ini dan menyerang juga bukan dari depan Eagle ya. Ini menyerang dari arah terjauh Eagle. Oh, ini ada air sweeper juga ya. Mungkin kalau teman-teman mau ngambil dari depan Eagle lebih cepat mati, lebih cepat hancur Eagle-nya. Lebih bagus ya. Oke, kita lihat sini tornado keluar. Nah, ini stone slammer, masih ada champion royal juga belum dikeluarkan, ability green warden belum dikeluarkan. Sepertinya ingin menghancurkan ketapel terlebih dahulu daripada Eagle ya. Oke, mantap. Eagle mungkin hanya menghancurkan, menyerang ke satu dua bangunan pasukan, tapi kalau ketapel itu cukup banyak ya. Ini dia champion royal sudah dikeluarkan dari jam 1. Ability champion royal menghancurkan air sweeper. Oke, mantap jiwa. Ini ada Barbaran King dan ada Wizard Tower, tinggal 3 defense ya. Luar biasa teman-teman, sekali lagi strategi lightning spell ini benar-benar keren sekali. Oh, serangan yang sangat luar biasa. Iwan perlihatkan, share ke teman-teman, semoga ini memang benar-benar bermanfaat ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman, strategi yang sudah Iwan share adalah strategi terbaik dari member-member iwanclaser.com. Kenapa Bang Iwan gak masukkan? Udah diupload kemarin-kemarin ya. Kalau Iwan serangannya secara langsung, dan ini sangat luar biasa, menjadi contoh, menjadi panutan, semoga bermanfaat kedepannya ya. Ketemu lagi besok dengan Iwan dengan strategi yang lebih edan. Sampai jumpa. Dadah.